Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat channel Doa Barokah, selamat berjumpa kembali di channel kami dimanapun sahabat berada. Yang lagi menonton channel kami, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya dan diberi rezeki yang lancar, manfaat, barokah dan diberi kesuksesan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini sahabat, kami ingin mengijazahkan ilmu untuk memiliki khodam harimau jadi-jadian. Amalan ini apabila sahabat istiqomahkan dan mengikuti aturan-aturan yang telah kami bacakan nanti, insya Allah sahabat akan mendapatkan hasiat dari khodam harimau jadi-jadian tadi. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sahabat, amalan ini dikhususkan kepada diri kita sendiri, yaitu badan kita ini dilindungi oleh khodam harimau jadi-jadian. Jadi apabila kita itu bertemu dengan musuh, perampok, begal atau orang-orang yang zalim, yang niat zalim kepada kita, maka dia niatnya orang tersebut tidak akan jadi. Karena apa? Karena sudah takut melihat sahabat dari barokahnya amalan ini dan hasiat khodam harimau jadi-jadian tadi. Cara mengamalkannya yaitu yang pertama, wajib melakukan amalan ini. Pertama kali kita melakukan amalan ini wajib dilakukan di saat tanggal 1 bulan Muharram. Dan juga wajib berpuasa 1 hari 1 malam. Mulai puasanya dimulai pada malam tanggal 1 bulan Muharram. Di saat malamnya juga, kan sahabat ketika itu waktunya berpuasa. Berpuasa 1 hari 1 malam. Di malam harinya, di atas jam 12 malam, sahabat wajib baca amalan ini sebanyak 313 kali. Dibaca sebanyak 313 kali di atas jam 12 malam setelah sholat hajat 2 rakaat. Masalah tawassulnya di sini di kitabnya tidak disebutkan tawassulnya ke siapa. Cuman kalau sahabat ingin mengamalkannya, maka ketika mau membaca amalan ini, maka tawassulnya cukup kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Fatihah yang kedua, ketiga dan seterusnya terserah sahabat mau Fatihah ke siapa saja. Inti yang pertama yaitu tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka cukup di lain hari dibaca sebanyak 7 kali setelah sholat fardu. Ini apabila sahabat ya, ini apabila untuk diri kita sendiri amalannya. Khodam dari hasiat ini untuk badan kita sendiri, biar badan kita ini dikelilingi oleh khodam harimau jadi-jadian. Tapi apabila khodam dari amalan ini dikhususkan untuk bisnis sahabat, untuk jaga-jaga, seperti sahabat mempunyai toko, mempunyai tanaman, atau bertani, mempunyai kebun semangka, atau yang lainlah pokoknya kebun, atau mempunyai peternakan, takut di situ dicuri oleh orang, atau ada orang zalim berniat jahat kepada bisnisnya sahabat, maka gunakanlah amalan ini. Cuman amalannya ini sama sahabat caranya, cuman agak beda sedikit. Yaitu kalau amalan ini dipakai untuk menjaga bisnis kita seperti contohnya yang tadi itu, maka kita wajib juga berpuasa 1 hari 1 malam, dan juga puasa 1 hari 1 malamnya tersebut atau pemula atau permulaan mengamalkan amalan ini dimulai juga di tanggal 1 Muharram. Jadi di malam tanggal 1 Muharramnya sahabat wajib berpuasa 1 hari 1 malam. Seperti itu. Kemudian sama. Selama berpuasa sahabat 1 hari 1 malam, di malam tanggal 1 Muharramnya di atas jam 12 malam,
sahabat wajib membaca amalan ini sebanyak 313 kali setelah sholat hajat. Masalah khususannya seperti tadi itu sahabat, cukup kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat membaca amalan sebanyak 313 kali di malam harinya, sahabat ambil batu atau sesuatu lah, seperti telur ayam kampung, atau seperti batu kerikil. Kalau di dalam kitabnya di sini yaitu batu sahabatnya, batu kerikil. Jadi ambil batu kerikil satu saja. Kemudian kalau bisnisnya sahabat banyak, seumpama kebunnya banyak, terserah ambil 3 batu boleh, 5 batu boleh. Seumpamanya punya 5 kebun, ya ambil 5 batu, 5 kerikil sahabat. 5 kerikil ini dibawa, ditaruh dulu, kemudian sahabat sholat dua rakaat di atas jam 12 malam. Setelah itu sahabat melakukan atau membaca amalan ini sebanyak 313 kali. Dan kerikil yang 5 tadi, ini kalau kebunnya 5 sahabat ya, kalau kebunnya mempunyai 5, kalau cuma 1 maka cukup 1 saja. Ini digenggam, kerikilnya itu digenggam sahabat, sambil bacakan amalan ini sampai selesai, mulai dari 1 sampai akhir, yaitu 313 kali. Setelah selesai membaca 313 kali, ditiupkan sahabat. Setelah ditiupkan, dibawa. Langsung dibawa menuju kebun atau toko, atau pokoknya bisnisnya sahabat, di tempat bisnisnya sahabat. Lalu batu ini dikubur. Ketika sahabat mengubur batu tersebut atau meletakkan batu tersebut ke dalam tanah, maka bacakan amalan ini sebanyak 7 kali. 7 kali tanpa nafas. 7 kali, jangan lupa, perlu digarisbawahi, 7 kali tanpa nafas ketika meletakkan batu ke dalam tanah. Ini kalau bisnisnya berupa toko. Kalau berupa tanaman sahabat, kalau berupa tanaman seperti padi atau kebun, contoh gampangnya padi. Sebelum sahabat melakukan menanam padi, maka wajib membaca amalan ini sebanyak 7 kali juga tanpa nafas dan juga tanpa batu. Ini kalau berupa tanaman. Atau seumpamanya dilakukan 2 kali, batu dan juga sebelum menanam binisnya atau sebelum menanam bibitnya, sahabat membaca juga 7 kali tanpa nafas, kemudian diberi batu juga, lebih afdol atau lebih sempurna lagi, lebih bagus sahabat. Silahkan semuanya, terserah sahabat, ambil yang cara yang bagaimana, terserah. Apa yang 2 tadi, batu dengan sebelum meletakkan binisnya itu, membaca 7 kali tanpa nafas, terserah sahabat. Baik, kami langsung bacakan amalannya. Insya Allah ini ada di surat Yasin juz 23. Sahabat nanti bisa diperiksa di Al-Quran, yaitu di surat Yasin juznya juz 23. Masalah ayatnya kami kurang paham, ini ayat berapa. Kami langsung bacakan sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Teks yang paling jelasnya bisa dicari di surat Yasin juz 23. Semoga amalan ini menjadi ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang tidak ada batasnya. Apabila sahabat masih kurang paham tentang amalan ini, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami secepatnya akan jawab. Akhirun dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.